Panas sih. Panas. Kan ini pemanas ya. Mana pemanas? Tahun 95 masih pakai pemanas karo Delta. Pemanas, iya. Orang langsung gereng. Masih normal ya, Mak? Iya. Masih. Oke, Abang, lalu gereng. Oh, baik nunggu pemanas merah. Iya, Abang, gereng. Ayo ke parsuna. Ya kan, ini semuanya Abang kan? Iya. Oh iya iya. Iya kan? Nah, langsung. Oh iya. Ini sering gak apa jenengan? Iya. Jempolan mesinnya. Mesti mewah. Gue mandangkan dosisnya gue kaya narkot sama mesin. Kiwili mau cek truk Delta pakai mini cab Delta tahun 95 orisinil tangan pertama dari baru. Cek kondisi untuk cat masih orisinil semua, cuman sebelah pojok depan kanan habis kena nanggur apa ini, udah ada las-lasannya disemprot sama hitam. Stiker masih tertera. Untuk door trim, angin-angin, handle, kaca masih resinin. Tulisan dari dealer, stiker cara penggunaan mesin dan sebagainya. Tutup karet pintu, berita tanjakannya masih cek dashboard. Dashboard coklat, berita setir. Itu sentral ada cek busi pemanas. Interior atas cukup rapi, cuman jok dari baru belum pernah direstorasi mungkin. Jadi gabusnya pada bis. Lantai masih karpetan. Masih butuh karpetnya. Segitiga kaca ini yang biasanya sering hilang juga masih bagus. Spion gagangnya oglek-oglek. Ini minta diperbaikan. Untuk tangki wiper dan semprotnya cukup bagus. Cat Daihatsu. Ini namanya Daihatsu Teco. Member kayaknya udah gantian karo grill sama sen, masih orisinil, cuman mikanya udah digantian. Ke kiri sama kiri juga pernah penyot cecet bagian spion orisinil lo klik-klik. Ini yang parah banget joknya. Untuk depan, rotok depan dan kelistrikan normal semuanya. Ini biasa buat muatan material. Ini masih rapi. Kalau Delta gaspor warna coklat, tongkatnya pakai tongkat perselangnya, tongkatnya panjang. Hand rem semua perlengkapan masih normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di channelnya Ceketer Mugiwili, supir truk ceketer tua dari kota Kebumen, kota Ngapak, orang Ngapak, orang Penak. Salam truk jadul, truk klasik, truk umum, truk ceketer, juga truk Delta. Sini Pak Mugi mau review Delta tahun 95 Delta Teco yang CC-nya kecil seperti skater tapi lebih besar. Ini dia Sudes Delta F82RH, CC-nya 2765 cc, ban double, CC-nya masih di bawah 3000, berarti di atasnya truk skater. Delta double yang masih orisinil, masih beraktivitas termasuk barang langka di tahun 2022. Oke, nanti langsung bertanya-tanya beserta cek kondisinya karena kondisinya masih sangat bagus.
Orisinilan cuman ada sedikit kekurangan dikit-dikit. Oke pemirsa, pantang terus di channelnya Cek Edan Mugiwili. Ya. Panas sih. Panas sih. Tahun 95 masih pakai pemanas ke roda. Panas, iya. Orang langsung gereng. Masih normal ya, Mak? Iya. Masih. Oke, Abang, lalu gereng. Baik nunggu pemanas merah. Iya, iya, Abang, gereng. Ayo panas nah. Ya kan, ini semuanya Abang kan? Ya. Oh iya iya. Iya kan? Nah, langsung. Oh iya. Sering enggak apa jenengan? Iya. Wah, ini sebenarnya. Sebir. Bayi kan nyebir gue sih, sing nyekel. 5 tahun nyekel jalan nek. Oh. 5 tahun. Oh, iya. Tanjakan, manggil tengah di kelas bos. Tanjakan. Tanjakan. Iya. Kok apa tuh rek kok di bakti berapa? Rek gue deh. Kali Puru. Kali Puru gunung. Kiri dia bakal ada ya. Kalau ini, ini biar muatan bilang gibik yang menggunung paling pol. Paling pol, nak mengpakiran ini pak jadi lurus tengah. Pakuran pak jadi. Batak gede, batak ringan. Iya, sana perubahannya berarti. Ane ngarep. Cikilan ngarep. Ya, oh. Putro. Ya. Jadi nak lebih antus mana kayak nggak filter anginnya ganti aslinya. Dagi nggak filter angin apa? Kan hilang tutupan. Oh. Kan copot. Filter angin. Ya. Sebenarnya ini nyari maning. Tuh nyari maning kayak kok kena tutupe. Oh, gawean apa kakon? Berarti gawean tutupe. Ya aslinan tiga nih ketindes cedurin aku. Sering nyelan. Iya. Kan suara kena iki ya. Kena kota ikan kami maning. Debak mesinnya buka pak. Joknya cukup parah. Tapi untuk karpet-karpet masih. Debak. Ini dari Jeddah nih, tapi memang agak kecil lah ini. Baringnya juga. Baringnya sih. Iya. Itu gas pak kalau nggak debak. Jadi mana? Antak kaki? Dan jelek orang kak? Cuk, kaki dah. Joknya si rapi ya, mantan rapi bang? Oh, joknya di betul. Iya. Oh, sisa kan yang pecah kan? Iya. Mesinnya masih orisinilan. Sempolan mesinnya. Istimewa. Gue, mantan kendositnya gue kayak narkot. Mesin. Oh iya. Ini sebelah kiri kebalikannya truk umplung. Kalau umplung sebelah kanan isinya didudukan aki. Untuk gardanya kecil. Seperti truk ceketer PS100. Pirnya sama double cuman hangernya kuat banget. Jadi untuk chassis depan sebelah tangki tebel banget, ke belakangnya mengecil. Hangernya seperti rembulan. Itu. Stopan belakang pakai umplung. Baknya bak material. Untuk patis juga masih ada bawaan. Kalau umplung las-lasan, kalau patis Delta pakai baut. Oh, cuman chassisnya yang sebelah kanan udah ada perbaikan. Tapi untuk hanger yang di chassis itu masih bagus banget. Pengaman sederhana. Knalpotnya juga kecil gendangannya. Kalau Delta pasti ada kotak alat atau kotak dongkrak sebelah kanan. Ini asli dari dealer. Kalau umplungan tidak ada. Kita ke bawah. Untuk lahar gantung seperti skater. Lahar gantung yang di tengah.
Pemirsa tadi sudah menonton di channel Cekan Remugi Willy beserta bertanya sama supirnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya supir tertua Cekater. Selamat untuk merawat tertua khususnya terkumpul Cekater terdelta. Barang langka. Saya luar biasa. Iya, paling buat hangernya. Jos. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.